every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe. Lohi wa barokatuh. Jumpa lagi dengan Juli Nuranto Channel. Oke teman-teman, kali ini kita akan update wisata paling murah di Mojokerto. Hanya dengan tiket Rp5.000 kalian bisa berwisata di sini, bisa berenang dan juga yang lainnya. Oke, kali ini kita akan update wisata Sumber Gempong Terawas Mojokerto ya. Nah teman-teman, untuk parkiran di sini baik motor ataupun mobil itu sangat luas ya. Jadi pastikan kalau ke sini di pagi hari biar bisa kebagian tempat parkir. Oke, ini adalah kafenya ya. Dan ini sudah ada kantornya sekarang. Kemudian di sini juga ada penginapan di sebelah kantor ya, teman-teman. Mungkin untuk harganya rate dari Rp250.000. Oke. Jadi suasana pagi seperti ini sangat sadu sekali dan juga adem tentunya, karena saya kesini masih di pagi hari sekitar jam 8 dan juga di hari Senin. Jadi untuk pengunjungnya masih belum terlalu banyak teman-teman. Oke, dan sumbernya berasal dari sini ya, di bawah pohon beringin ini bersumber air yang mengalir di Sumber Gempong ini. Jadi wisata Sumber Gempong ini adalah wisata alam pedesaan ya, dengan air yang selalu mengalir di sepanjang musim, baik di musim penghujan ataupun musim kemarau. Namun untuk di musim kemarau, airnya ini debitnya lumayan kecil ya, tidak sebesar di musim hujan. Oke, jadi teman-teman, untuk ATM 5.000 kalian bisa berenang gratis, juga bisa terapi ikan di sini juga gratis ya. Dan tentunya untuk airnya ini air alami tanpa ada bahan kimia apapun, jadi dipastikan ini sangat aman buat anak-anak. Oke, di depan kita ini adalah kolam untuk bermain bebek-bebekan ya, ataupun bebek air. Untuk main di bebek air sekali main itu Rp20.000, dan juga kalian bisa beli pakan ikan karena di kolam ini banyak sekali ikannya. Tinggal kalian kasih pakan, pasti akan mengikuti kalian semua. Oke teman-teman, nah ini adalah untuk kolam terapi ikan. Di sini ikannya lumayan besar-besar ya, jadi tadi sudah saya coba dan sangat geli sekali ya, karena memang ikannya ini lumayan besar teman-teman. Jadi untuk terapi ikan biasanya di wisata lain itu ada tiketnya juga, namun untuk di Sumber Gempong ini tentunya masih gratis ya teman-teman. Oke teman-teman ya, semakin siang ini sudah mulai banyak wisatawan yang berdatangan, baik dari rombongan sekolah ataupun rombongan pribadi ya. Jadi semakin siang ini semakin banyak sekali. Bisa kita lihat tadi di kolam ini wisatawannya belum ada, sekarang sudah banyak sekali anak-anak yang sudah bermain air di dalam kolam ini. Nah sepertinya untuk di pagi hari ini, jadi bukanya Sumber Gempong ini mulai pukul 7:30 sampai jam 4:30 sore teman-teman. Dan selain kolam renang, kalian juga bisa bermain wahana lain yang ada di sini seperti bebek air, main kuda, ataupun bisa naik kereta sawah yang menjadi favorit di sini. Selain itu juga ada becak terbang, sepeda terbang,
dan juga ada camping ground ya, kalian bisa camping juga di sini tentunya. Nah, untuk tiketnya sudah saya sebutkan tadi, untuk tiket masuknya itu 5.000 dan gratis karena seperti ini dan juga terapi ikan. Kemudian untuk wahana lain itu bayar lagi ya teman-teman, mulai dari Rp10.000. Dan tentunya di sini juga ada ATV juga ya, jadi jangan khawatir, kalian bisa bermain permainan adrenalin di sini juga. Oke teman-teman. Nah, untuk sumbernya itu seperti yang saya sebutkan tadi, berasal dari bawah pohon beringin seperti ini. Jadi airnya itu berasal dari sini, kemudian mengalir dan dialihkan ke kolam-kolam yang ada di bawahnya seperti ini. Dulu itu ya teman-teman, sumber Gembong ini menjadi tempat keramat yang ada di Tawas, dan semenjak viral kala itu langsung dibuat wisata seperti ini, jadi sekarang menjadi destinasi wisata nomor satu yang ada di Tawas ini. Oke, untuk teman-teman yang ingin makan-makan juga bisa, karena di sini juga ada kafe dan juga ada warung-warung yang sudah disediakan di atas dari kolam ini teman-teman. Dan di sini juga ada spot baru ya, nanti kita coba ke sana apakah sudah jadi atau belum. Dan untuk anak-anak ini sayang sekali ya, untuk kolamnya itu alami, jadi di dalam kolam masih ada bebatuan. Nah, jadi teman-teman harus menjaga anaknya ataupun mengawasinya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, seperti ini untuk di siang hari semakin ramai sekali. Nah, ini juga wahana BPR, teman-teman bisa naik di sini dengan membayar Rp20.000. Kemudian kalian bisa memberi makan ikan juga tentunya di atas PPR ini. Kemudian di sini ada ayunan jantra di sebelah lapangan yang cukup luas ini. Dan untuk ayunan jantra juga ada tiketnya ya teman-teman, jadi kalian bisa membelinya di loket pembelian tiketnya yang ada di bawah dari becak terbang ataupun sepeda terbang ini. Di bawahnya itu adalah loket untuk masuknya. Kemudian di sini ada semacam gazebo besar, tentunya bisa dibuat acara ataupun berteduh saat hujan ya. Jadi di sini lumayan luas untuk tempat pendopo yang ada di sini. Kemudian di sisi depan sana itu ada dua gazebo. Tentunya tempatnya bersih ya teman-teman, jadi jangan khawatir. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, untuk pemandangan ini areal persawahan warga dengan padi-padi yang sudah menghijau dan mulai berbuah seperti ini. Oke, di depan sana itu ada spot barunya teman-teman. Nah, bisa kita lihat dari jauh itu spot terbaru. Kemudian di sini ada kereta, wahana kereta ini sekali naik itu 10.000 per orang. Nah, ini adalah spot foto terbaru. Ini ada semacam patung Dewi Sri ya, jadi ini paling baru yang ada di sumber Gembong Tawas teman-teman. Dan untuk tempatnya sendiri juga masih belum selesai 100%. Oke, sekarang kita coba naik kereta. Jadi untuk kereta di sini baik anak-anak dewasa bisa ya, tiketnya Rp10.000 saja. Startnya ya sampai kembali lagi, dan ringnya juga seperti ini. Jadi di kereta ini wahana paling favorit yang ada di wisata sawah Gembong, karena memang naik di sini view-nya cukup sekali. Dan di sini juga keretanya sudah ada dua ya, kalau satu di tipe itu antrinya sangat lama, jadi di sini sudah ada
di sungai. Nah, kalau dari belakang seperti ini untuk dari demonstrinya didominasi warna coklat seperti ini dan bentuknya panjang. Kalau cuaca sedang bagus ataupun sekarang kita lanjutkan perjalanan kita. Nah, di sebelah sini ataupun di ujung dari rel kereta mini tadi sekarang sedang ada pembangunan. Mungkin ini seperti lapak-lapak kios jajanan ya, karena di sini sudah ada gerobak-gerobak seperti yang ada di pedagang kaki lima. Namun di sini sudah ditata sedemikian rupa sehingga terlihat rapi dan juga cantik tentunya. Kemudian ini juga belum selesai, nanti mungkin akan dibuatkan taman-taman seperti pojok tulanan ini ya teman-teman. Ini sudah mulai bagus untuk di pojok tulanan ini, dan di pojok tulanan ini juga masih belum selesai 100%. Oke, di sebelah dari tempat ini ada spot baru lagi, yaitu semacam pojokan mini tapi melalui batu besar ya. Jadi kita bisa berfoto-foto nanti di sana. Ya, itu dia teman-teman, di sebelah sana, pojok sana itu ada bebatuan yang besar, itu dialiri dengan air. Oke, jadi ini teman-teman untuk spot foto terbarunya. Bisa kita berfoto-foto di sini. Pastinya sangat bagus sekali ya. Oke, sekarang kita lihat kereta sawah ini dari bawah ataupun dari area yang belum jadi tadi, di area stand kuliner yang sedang dibangun di sumber Gempong Trawas ini. Nah, ini yang naik kereta itu tak hanya anak kecil, dan juga orang dewasa juga bisa untuk naik kereta ini. Tentunya aman ya, jadi teman-teman jangan khawatir, kalian bisa berpegangan kalau takut ketinggian. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman, untuk explore lagi di wisata Sumber Gempong ini untuk update terbaru. Nanti kita terbangkan drone, kemungkinan untuk video drone saya taruh di akhir video. Nah, ini teman-teman di pojok tulanan sudah mulai hijau seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi di sini juga masih belum jadi 100% karena juga masih ada penanaman pepohonan. Nah, seperti di depan kita itu ada gundukan tanah, itu hasil dari galian untuk penanaman pohon ya. Nah, ini juga areanya cukup luas, ada mini teater juga di sini. Ada juga tempat duduk yang tentunya cukup bagus. Tapi memang masih belum difungsikan secara maksimal karena memang masih tahap pembangunan ataupun tahap finishing mempercantik dari area dolanan ini teman-teman. Nah, seperti ini ya kalau kita lihat dari titik mini teaternya. Nah, ini juga kalau kita lewat parkir juga bisa lewat sini teman-teman. Oke, sekarang kita kembali lagi ke miniatur kereta ini ya. Nah, untuk keretanya melintasi atas dari padi-padi yang menghijau ini.
lagi keretanya tidak mengganggu tanaman padi yang ada di bawah karena remnya itu berada di atas di tersebut. Oke, jadi seperti ini untuk suasana terbaru yang ada di wisata sawah Sumber Gumpong Trawas ya. Nah ini stasiunnya itu ada dua, yang di sebelah kanan dan kiri. Dan di sini juga ada oleh-oleh ya. Jadi di tengah sawah ini ada beberapa warung penjual oleh-oleh, biasanya juga sangat ramai sekali. Di depannya ada air mengalir. Kemudian di sana itu ada gapura yang juga bisa dibuat foto-foto yang ada di Sumber Gumpong ini. Nah untuk view-nya seperti ini ya teman-teman, kalau kita lihat dari atas dari gapura ini ya. Nah, sayang sekali untuk gapuranya sudah catnya mulai luntur. Nah seperti ini. Itu dari atas sisi selatan. Kemudian kita melihat ke ujung sisi utara. Di sebelah dari gapura ini juga sebenarnya ada warung dan juga ada tempat foto-foto estetik seperti ini ya. Nah ini suasana terbaru yang ada di Sumber Gumpong. Wisata ini selalu update ya, selalu dipertambah lagi untuk wahana ataupun tempat-tempat lain biar lebih lengkap lagi untuk fasilitasnya tersebut teman-teman. Nah ini siang sudah mulai banyak yang bermain ya. Ini ayunan jantra tadi sudah mulai banyak, bisa untuk anak-anak dan juga dewasa tentunya. Untuk tiketnya teman-teman bisa melihat nanti ya, saya sepilkan dikit untuk beberapa harga wahana yang ada di sini. Nah ini ada trek dari ATV, namun tadi ATV-nya masih belum dibawa keluar. Nah ini untuk BBL 20.000, ayunan jantra 10.000 tadi ya. Oke teman-teman, seperti ini untuk tempat ataupun trek ATV-nya, tidak terlalu panjang. Kemudian dari sini, ini adalah view dari camping ground ya. Jadi camping ground-nya ada di sebelah sini ya. Nah ini untuk camping ground-nya seberat di rel kereta mini tadi ya teman-teman. Jadi tentunya sangat bagus juga untuk camping di sini, karena kalian juga bisa gratis berenang tentunya. Kemudian jika suasana bagus, Gunung Welirang terlihat dari sini. Oke teman-teman, jadi seperti itu untuk updatean kita kali ini. Kita coba menuju ke sana ya. Itu ada penginapannya. Kemudian ini view-nya. Ini di pagi hari ya, jadi belum terlalu siang. Jadi belum seberapa terik di sini, jadi tidak terlalu panas. Oke, tempat favorit juga di sini untuk mengambil footage ataupun mengambil video saat kereta lewat. Tentunya sangat bagus sekali. Jadi untuk kereta ini ada dua. Bergantian selalu teman-teman ya. Jika yang satu berangkat, satunya sudah standby, yang satu sudah berhenti, yang satu berangkat lagi teman-teman. Jadi tidak terlalu lama untuk menunggu kereta ininya. Oke, sekarang kita coba lihat view-nya kalau dari atas drone teman-teman. Nah, jadi ini di bawah kita ini adalah area dari pojok tulanan. Kalau kita lihat dari atas seperti ini. Untuk tanamannya memang masih belum tumbuh sempurna ya, jadi mohon dimaklumi saja. Nanti kalau sudah tumbuh sempurna tentunya sangat bagus sekali teman-teman. Oke, jadi view-nya kalau dari atas seperti ini, kita lihat tadi dari pojok tulanan nanti sampai di ujung sana di kolam ya, tentunya kolam renang yang terbuat alami dengan dari mata air yang juga alami tanpa bahan pengawet apapun. Nah itu ada kincirnya di sebelah
kanan, dan di tengah ini ada loket dan juga untuk area becak terbang dan sepeda terbang, teman-teman. Oke, dan ini suasana terbaru yang ada di Sumur Gempong, Trawas, Mojokerto. Oke, jadi cukup sekian ya teman-teman untuk updatean kita kali ini di wisata Trawas Sumur Gempong. Untuk harga tiket masuknya masih sama seperti awal buka, yaitu Rp5.000, dan untuk jam bukanya jam 7:30 pagi sampai jam 4:30 sore, dan buka setiap hari teman-teman ya. Jadi seperti itu, ini adalah wisata paling murah di Trawas dan juga paling recommended di Trawas. Dan kalau kesini jangan di hari libur ataupun di hari Minggu, karena dipastikan sangat penuh sekali. Jadi kalau bisa kesini di hari biasa, di hari weekend teman-teman, dan di pagi hari, agar bisa menikmati semua wahana dengan nyaman tentunya, tanpa harus berdesak-desakan ataupun banyak orang. Oke, jadi seperti itu ya untuk updatean kita kali ini. Terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video lain tentang wisata Mojokerto dan sekitarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tonton terus videonya sampai akhir durasi. Bye-bye.